Betul. Okey, baiklah. Saya bagi peluang kepada Abang Rizal pula untuk menyoalkan kepada panel kita. Baik, Saudara Azmil. Jadi sebagai seorang pendidik, bagaimana saudara menghadapi cabaran ini? Adakah disebabkan sistem kami yang tidak sempurna, sistem pendidikan yang tidak sempurna, maka masyarakat menjadi begitu atau saudara memandang ada cabaran-cabaran lain daripada luar ke daripada mana itu? Bagaimana saudara melihat? Saya pernah berbual dengan guru sekolah, sekolah menengah. Itu situlah masalah disiplin yang nombor satu. Pandangan mereka kebanyakannya kata samalah, charity begins at home. You know? Jadi di rumah kita patut dididik nilai-nilai sebenarnya. Jadi macam itulah dia kata tadi, banyak ibu bapa kata jangan mengokok, dia pengokok. Saya tak ya, budak jangan mengokok. Tak serupa bikin. Jadi dan juga mungkin bukan guru tu punya masalah, tapi organisasinya kadang-kadang. Dari pengajar ni memang kadang sakit hati lah. Belajar tapi tapi kita kena buat hati, kenalah juga apa. Pendidikan ni dah jadi komoditi, jadi bisnes. Jadi mungkin kadang kita nak juga banyak pelajar masuk, tapi mungkin manpower tak cukup. Okey. Tapi mungkin kadang-kadang kalau tak cukup pelajar, mungkin manpower perlu dikurangkan. Jadi masalahnya masih saya rasa di pelaksanaan organisasi itu lah. Mungkin sistem tu lah, mungkin bagian daripada. Okey. Saya nak tanya Abang Azmil sekali lagi. Soalan ini kepada pelajar lah, terutamanya untuk pelajar. Okey. Maksud tadi mungkin Abang Rizal kita, kalau pelajar itu yang bersuara, kadang-kadang macam kita bersuara lebih dan mungkin outspoken semuanya kan. Tetapi if you lah, rather dapat student yang outspoken ke yang menyuarakan pendapat-pendapat ataupun yang passive, yang diam, macam mana? I like students who are vocal. But I think I like vocal students. I like discussion. I think that shows critical thinking. But sometimes lot students dia mengikut je, dia tengok TV, bersuara macam tu. Jadi dia cuma ada fakta-fakta dia. Tak ada fakta. Dan lepas je macam tu. Betul, lepas je. Tapi baguslah. Sekurangnya saya tahu pelajar mana yang suka bersuara tapi tak berfikir dulu. Boleh saya katakan you kalau nak berkata macam tu kena macam ni. Baca ni dulu. Betul. Cakap betul. Betul. Sekurangnya I think critical thinking and speaking for yourself. I think that needs to be there. Tapi itulah. Mungkin boleh dikatakan daripada sistem-sistem informal ni banyak yang masih tak faham. Walaupun saya rasa pelajar kan, walaupun dia exposed to a lot of media, internet, yang semua ada TV, macam-macam lah, tapi dia not resourceful. Tu peliknya, because mungkin terlalu fragmented katanya. Media banyak sangat sekarang. Banyak sangat. Media lagi lah, habis aku ada media macam ni. Bukan media masa. Tapi media yang di luar sana, you know, internet. Tujuan saya bertanyakan pasal pelajar tu sebab pelajar tu adalah saya dahulu. Tetapi saya belajar lah daripada benda-benda yang macam Jasmine cakap tadi. Tapi jadi seorang guru atau pendidik ni, kita pun must think that we are also students of life. We are always learning. Okey, baiklah. Terima kasih. Tepukan sekali lagi untuk kedua-dua panel kita. Semakin hangat, semakin panas kita debatkan, dan ada yang tak setuju, mungkin ada yang mukanya semacam je kata apalah dia ni cakap macam ni. Tak apa, kita akan hangatkan sekejap saja lagi pentas B-Sport kita. Kita telah pun sampai ke segmen ketiga, segmen yang dipanggil Spot Check. Saya nak spot check semua dengan soalan-soalan ini. Okey, sedia? Jika anda mempunyai, kata orang tu, financially, kewangan yang mencukupi untuk ke luar negara atau dalam negara, anda pilih universiti? Luar negara. Sistem pendidikan luar negara lebih baik atau sistem pendidikan di negara kita lebih baik? Luar negara. Orang hujan batu di negeri sendiri, lu fikirlah sendiri. Boleh. Okey, ada macam-macam jawapan. Seterusnya, siapa yang bersetuju dengan komen-komen atau hujah-hujah panel kita? Encik Azmil! Okey, dia kata sistem pendidikan Malaysia tidak relevan, dia tak berapa setuju lah. Okey? Dan siapa pula bersetuju dengan Abang Rizal kita? Dan di segmen ini juga, segmen Spot Check, kita berikan peluang kepada anda, audiens di sini, untuk memberikan soalan kepada panel kita. Dipersilakan, saya bukakan pentas ini untuk anda. Ada tak siapa yang nak bagi soalan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wan Muhammad Fadli bin Ismail. Boleh panggil Wan Muhammad. Wan Muhammad, okey. Saya tanya soalan saya kepada Encik Azmir. Okey. Mengapa saudara tidak setuju dengan sistem pendidikan di Malaysia kita? Sedangkan melalui sistem pendidikan di Malaysia kita lah, kita telah melahirkan ramai-ramai tokoh yang berwibawa seperti Tun Dr. Mahathir dan sebagainya. Itulah macam saya kata. Saya bukannya kata semua sistem, satu sistem ni tak relevan dah. Tapi sistem yang Tun Dr. Mahathir, sistem lain dulu tau.
Bukannya macam sekarang. Jadi sistem kita ni dah diubah. Guru ni kadang-kadang we are the end of the line. Mm-hmm. You know, we get orders. Oh, ministry say change of this. Apa boleh buat? Kita masa, oh my God. Kita baru nak build up kita punya syllabus. Dia kata, cancel. Now it's in this. Jadi saya rasa satu daripada ini adalah mungkin budaya asyik menukar-nukar. You know? Kadang-kadang orang baru masuk, tukar. Ya. Betul. Pelajar-pelajar pun confuse kadang-kadang. Macam bola sepak kita juga. Kita tukar sistem tiap-tiap tahun. Haa, betul lah. Tuju, okey. Puas hati dengan jawapan tuan. Okey, terima kasih. Dan mungkin ada soalan untuk Bro Rizal kita. Akak kita sudah bersedia di situ. Ya, silakan. My name is Yvonne Bryant. And my question is for Mr. Rizal. What if I have a parents that tell me, do not question your elderly, and your teacher in the school keep telling you, do not question me, what I taught you is what you have to know. And now they keep talking about us being spoon-fed. Okay, so my question to you is that, so who's to be blamed now? The formal or the informal education? Senang juga nak jawab. Terima kasih yang bertanya. Terima kasih, thank you. Saya melihat dalam konteks pelajar di universiti sebagai contoh. Kita punya subjek yang terlalu luas. Bukunya Masya Allah. Kemudian kena ambil subjek, 7 subjek atau 6 subjek. Dalam masa 4 bulan. Waduh. Lepas tu lecturer tak bagi tahu soalan mana keluar. Okay, you have to be critical, you have to predict. Ah, habis. Maknanya spoon fed ini perlu pada saat-saat yang tertentu sahaja. Tugas guru bukannya menyusahkan pelajar. Tugas guru adalah memudahkan perkara yang susah dalam pembelajaran. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks rasional manusia biasa, kalau dimanja-manja, nak apa, beli semua. Akhirnya, spoil. Yes. Tinggal lagi spoon fed ini perlu pada levelnya. Tahap-tahapnya. Kita sebagai orang Islam, kecil-kecil, semayang. Puasa. Bila tanya, kenapa puasa, mak? Kenapa semayang? Mak pun tak boleh nak respon. Bila tak boleh nak rasional, maka pendidikan tidak berlaku. Kalau di spoon fed sekalipun, di suap pun, bagi tahu rasional begini. Kenapa? Begini? So, kita kena ada jawapan dan juga itu. Soalan kepada jawapan itu. Yeah. Betul? Tinggal lagi, student kita tak sabar. Okey. Yeah. Okay. Jadi tahap guru tak sama. Baiklah. Terima kasih. Tepukan. Itu dia sekali lagi kepada hujah-hujah itu. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Encik Norizal dan juga Encik Azmil. Dan mungkin kesimpulan saya sendiri, sebelum kita menyalahkan sistem, tak kiralah sistem pendidikan ke apa-apa sistem sekalipun, kita betulkan sistem hidup kita dulu. Betul? Betul. Baiklah. Terima kasih. Saya harapkan sedikit sebanyak berjaya merungkai masalah kita pada hari ini. Tepukan sekali lagi untuk kedua-dua panel kita. Sakit hati kak bos. Hidup sampai 100, jatuh hati cute calling you. Hidup sampai 100, minum kopi flat white cappuccino flat to anything. Kalau hidup 100, makan
Oh boy. Gaji.